Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur walaupun di luar udara dingin, tapi saudara-saudara tetap bisa beribadah pagi hari ini. Saya percaya ada berkat khusus buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita belajar tentang community. Bagaimana Tuhan mau agar kita membangun komunitas yang kuat, berada dalam komunitas yang kuat. Dan saudara sekalian, bulan ini subtema kita adalah acceptance atau penerimaan. Nah, Tuhan mau agar kita belajar bagaimana kita bisa menerima orang lain dengan baik. Nah, satu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang ayah yang punya dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Dan Anda mengerti bagaimana si sulung, saudaraku, tetap setia dan bekerja bagi ayahnya, sementara adiknya si bungsu telah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati bapak, bahkan mempermalukan nama keluarga, sampai akhirnya si bungsu minta warisan dan pergi ke negeri yang jauh, berpesta pora sampai bangkrut, melarat, bahkan akhirnya dia kembali pulang. Tetapi bapaknya menyambut dan menerima dengan baik, bahkan membuatkan pesta yang besar. Dan bapak ini adalah gambaran bapak kita di surga. Siapa percaya bahwa bapak kita di surga sangat terbuka tangannya, sangat mencintai kita? Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, jangan pernah meragukan penerimaan daripada Tuhan kita. Katakan yes. Tetapi yang bermasalah ternyata bukan bapaknya. Tetapi yang bermasalah adalah anak yang sulung. Mari kita lihat Lukas 15 ayat 28 sampai ayat 32. Mari kita lihat ayat 28 mulai. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Tidak mau masuk kemana? Ke dalam pesta yang dibuat untuk menyambut kepulangan adiknya si bungsu. Anak sulung ini jadi marah dan dia kesal dan tidak mau masuk, ngambek. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya mau mencoba menjelaskan dan menenangkan anaknya yang sulung, ayat 29. Tetapi ia, si sulung, menjawab ayahnya, protes, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapak belum pernah membuatkan pesta buat aku dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Bapak justru membuatkan pesta buat adik yang sangat-sangat sudah jahat. Tetapi lihat ayat 31 dan 32, ini adalah kalimat suraku pembelajaran yang disampaikan sang ayah kepada anaknya yang sulung. Yuk kita baca dua ayat ini bersama-sama. Ayat 31, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Ayat 32 lebih keras. Kita patut bersuka cita dan apa? Bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, terus ia telah hilang dan didapat kembali. Lihat bagaimana sang ayah bisa menyambut, bisa menerima kepulangan pertobatan anaknya yang bungsu dengan baik. Tetapi yang bermasalah justru anaknya yang sulung. Lihat bagaimana anak sulung ini tidak bisa menyambut dengan baik kepulangan adiknya, pertobatan adiknya. Tetapi justru ia marah, bahkan yang ngambek, tidak mau masuk dalam pesta. Nah, coba renungkan, ternyata kemarahan anak sulung ini terjadi
akibat dia sibuk membandingkan dirinya dengan adiknya. Tadi kita sudah melihat komplain, keluhan, kemarahan daripada si sulung berkata, aku udah bertahun-tahun kerja, aku udah bertahun-tahun setia sama bapak, tapi kenapa bagiku tidak pernah dibuatkan pesta besar, sementara kepada adik yang sudah mempermalukan nama keluarga, waktu dia pulang justru dibuatkan sebuah pesta yang besar. Dengar baik-baik. Salah satu penyebab orang tidak bisa menikmati kebahagiaan adalah karena ia sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Anak sulung ini merasa bapaknya tidak adil. Anak sulung ini marah karena ia tidak pernah dibuatkan pesta besar oleh bapaknya. Walaupun dia taat dan bekerja keras bagi bapaknya. Sementara adiknya yang bungsu ternyata waktu pulang bertobat dibuatkan pesta yang besar oleh bapaknya. Perhatikan bagaimana si sulung ini merasa bahwa adiknya adalah saingannya. Merasa dia iri, dia jealous karena dianggap sebagai pesaingnya. Dengar baik-baik. Kompetisi merupakan penyebab kemarahan daripada anak sulung ini. Kompetisi membuat anak sulung ini tidak bisa bersuka cita, padahal seharusnya ia bersuka cita. Nah, mari kita belajar bersama-sama bahwa iri hati dan persaingan, ucapkan bersama saya keras, iri hati, kurang keras, kata bersama saya persaingan, merupakan penghalang utama bagi seseorang untuk ikut merayakan kegembiraan yang dialami oleh orang lain. Gak ada yang amin, iya gak? Iya. Karena ternyata ketika orang iri, bersaing, maka saat orang bergembira, dia tidak akan pernah bisa merasakan dan merayakan kegembiraan orang lain. Marah, dia jadi orang yang baper, marah, kesal. Nah, dengar baik-baik. Orang akan berhenti mencintai dan menyukai saudara sejak saudara dianggap sebagai saingannya. Ulangi lagi. Saudara akan berhenti dicintai dan disukai oleh orang lain sejak saudara dianggap sebagai saingannya. Iya, Pak, ya? Ini ada orang enggak? Iya, Pak, ya? Iya. Kenapa? Karena kalau orang merasa Anda bukan saingannya, dia bisa mengasihi dan baik dengan saudara. Tapi begitu Anda dianggap sebagai saingan orang itu, maka saudara akan berhenti disukai oleh orang tersebut. Nah, hal yang sama juga, kita seringkali bisa baik, kita seringkali bisa mengasihi, menyukai orang lain, sampai orang itu jadi saingan bagi kita. Nah, hari ini tahukah Anda, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang seperti anak sulung ini. Lihat orang lain bersuka cita, malah dia marah. Sebaliknya lihat orang lain nangis karena mengalami musibah, malah dia tertawakan dan mengejek serta menghakimi. Mari gereja Tuhan, kita tidak boleh mengulang kembali kesalahan anak sulung ini. Pesan Tuhan yang kita harus tangkap hari ini adalah, jangan terjebak dalam kompetisi. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Jangan terjebak dalam kompetisi. Do not be trapped in competition. Kenapa, Sus kalian? Karena banyak orang hari-hari ini terjebak dalam persaingan. Bahkan persaingan yang konyol. Persaingan yang seharusnya tidak perlu bersaing. Nah, coba lihat gambar ini. Tahukah Anda masih ingat? Ya, bahwa persaingan atau iri hati itu saya ibaratkan jebakan lem tikus. Saudara-saudara sekalian, lihat bagaimana tikus itu menginginkan makanan yang ada di jebakan lem itu. Dan begitu dia menjejakkan kakinya, langsung mulai lengket. Dia semakin melangkah, semakin lengket. Dan Anda tahu ujung-ujungnya, Mickey Mouse ini akan bisa ditangkap. Nah, hal yang sama
Ketika Anda mulai terjebak, terperangkap dengan persaingan, dengan kompetisi, hidupmu akan terjerat, hidupmu akan mulai terjebak, dan engkau akan mengalami keadaan-keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Dengar baik-baik, memang saya tahu hidup ini penuh dengan persaingan, tapi mari sebagai anak Tuhan, pesan Tuhan, jangan terjebak dalam persaingan. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan. Kurang meriah, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa? Karena akan ada kepuasan palsu saat orang berhasil mengalahkan saingannya. Coba lihat, kalau orang merasa menang dari saingannya, kayak ada kepuasan, kayak ada sesuatu hormon yang keluar, wah bahagia, yes, aku berhasil mengalahkan dia, yes, aku lebih hebat, yes, aku lebih berhasil. Tapi hati-hati, saya sebut itu kepuasan palsu. Kenapa? Karena kita dapatkan karena bersaing. Sebaliknya, akan ada kemarahan konyol saat orang kalah bersaing. Loh, lah kok aku kalah bersaing? Lalu ada kemarahan, ada sebuah hasilku, kemarahan seperti anak sulung itu. Nah, dengar. Seringkali kita ini tidak nikmati kebahagiaan. Tidak bisa berbahagia dengan orang lain yang sedang bahagia. Karena kita sibuk bersaing. Kita sibuk yaitu menjadikan mereka sebagai saingan kita. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain. Tapi sayangnya orang yang sama terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Belum nangkap ini, saya ulang lagi. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain. Ya Pak ya? Tapi orang yang sama terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Coba lihat hari-hari ini. Di mana-mana di sosial media, orang berkata-kata yang sangat sadis. Kenapa? Karena orang pandai menilai orang lain, pandai mengkritik, pandai menghakimi. Tapi orang yang sama sangat bodoh sekali dalam menilai dirinya sendiri. Kesuksesan sejati adalah saat kita tidak iri hati dengan orang yang di atas kita. Dan tidak pernah menghina orang yang di bawah kita. Gak ada yang amin. Ulang lagi. Kesuksesan sejati adalah saat kita tidak pernah iri hati dengan orang yang di atas kita. Dan tidak pernah menghina orang yang di bawah kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hati-hati, waspada. Kenapa? Karena persaingan konyol seringkali akan dialami dan bisa dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Contoh, di zaman sosial media sekarang seperti ini. Saat Anda lihat Instagram orang lain. Saat Anda lihat Facebook orang lain. Dan kelihatannya orang itu lebih wow dari saudara. Lebih hebat dibanding Anda. Jujur, kita seringkali jadi mulai iri hati. Lama-lama nyinyir. Do you know nyinyir? Mulai ngomong yang enggak-enggak. Lalu kita terpancing untuk tidak mau kalah. Oke, lu bisa gitu, gua harus lebih hebat. Nah, hati-hati. Itu akan menjebak saudara dalam persaingan yang konyol. Contoh lagi. Saat Anda lihat saudara kandung Anda atau saudara ipar saudara yang terlihat lebih wow dibanding Anda. Lebih berhasil, lebih bahagia, lebih enak hidupnya. Jujur. Kalau kita tidak jaga hidup kita, kita seperti anak sulung. Jadi marah, iri, kesel. Lalu kita sibuk apa? Sibuk mulai membenci orang itu. Serta mencari orang-orang lain untuk ikut memusuhi orang tersebut. Ya Pak ya? Maka berakhirlah dengan apa? Barisan kelompok sakit hati yang sama-sama memusuhi orang yang sama. Nah hati-hati. Contoh lagi. Di pekerjaan, kalau saudara punya teman kerja yang malas kerjanya, lamban kerjanya, tapi disayang sama bos, tapi sangat disayang sama supervisor, sangat disayang sama agensi. Ayo jujur,
gimana perasaan Anda? Enak aja, dia malas-malesan, tapi disayang, saya kerajin kerja, percuma aja. Lalu kita tanpa sadar iri dan bersaing dengan orang itu. Lalu kita apa? Mulai jadi malas-malesan kerja, ikut lamban-lamban kerja. Ujung-ujungnya saya mau tanya, yang dipecat siapa? Ya kita sendiri, yang dicintai bos, gak dipecat. Nah, rugi sendiri kan? Halo? Contoh lagi, ada banyak orang ya toh, saat lihat gereja lain lebih maju, lihat pendeta lain lebih dipakai Tuhan, lebih wow pokoknya. Lihat, ketika orang mulai lihat keberhasilan orang lain, gereja lain, banyak orang terjebak apa? Kepahitan, nyinyir, ya toh. Lalu kemudian cari apapun juga kesalahan yang bisa dipakai untuk nembak gereja lain, untuk nembak pendeta lain. Kok tahu Pak? Ya itu pengalaman, saudaraku. Ya kan? Apa aja mesti dicari kesalahannya, lalu dibombardir. Inilah kenyataan yang ada di masyarakat sekarang. Inilah kesalahan anak sulung yang terus terulang kembali. Ya kan? Nanti yang begini salah, yang begitu salah, yang begini salah. Selalu dicari kesalahannya. Kenapa? Karena orang sibuk bersaing. Contoh lagi, kalau Anda lihat orang lain berhasil menguruskan badan. Dari 150 kilogram turun sampai 60 kilogram. Itu masih hidup enggak ya? Lalu orang mulai apa? Lihat, hah, dia bisa turun begitu. Lalu mulai apa? Pasti kena diabetes. Ya kan? Iri kan? Pasti ini ngedrugs. Jangan-jangan dia pasti operasi usus. Ususnya dipotong terus dimakan di Chinatown. Nah, Anda tahu? Orang seringkali seperti anak sulung ini. Apalagi ketika Anda lihat orang lain. Nggak ke gereja, judi terus, nggak kenal Yesus. Kok hidupnya lebih enak, lebih berhasil? Lah, saya ke gereja, saya setia, saya berkorban, kok malah nggak seberhasil orang itu? Lalu tanpa sadar kita mulai marah dan kita mulai kecewa. Lalu kita berhenti cari Tuhan. Dengar baik-baik. Hentikan dan hindari perangkap persaingan. Anda jangan nilai kebaikan Tuhan hanya dari berkat dan pemberian. Nilailah kebaikan Tuhan karena dia sangat-sangat baik buat saudara dan saya. Kurang meriah, katakan haleluya. Lihat orang lain, lah kok cerai? Terus kemudian kawin lagi, lah kok bahagia pernikahannya? Sementara kita, persoalan dalam pernikahan kita, setiap hari begitu bangun tidur, lihat bengkoang satu itu. Sementara istri begitu bangun, lihat dakocan satu itu, saudaraku. Lalu kita pikir, saya juga mau cerai, orang itu enak kok cerai, dan kawin lagi, cari bule, Saudaraku dengar baik-baik. Jangan terjebak dalam persaingan. Kenapa? Karena persaingan itu tidak akan membawa kebaikan. Tapi justru mengakibatkan hal-hal yang buruk. Apa saja akibat persaingan yang konyol? Hidup jadi moody dan baper. Ya Pak ya. Mood kita lagi enak, enak-enak bangun tidur, ya tahu sukacita sama isi sama anak lagi happy-happy. Lihat Instagram, dia ke Eropa. Langsung berubah, hilang sukacitanya, pindah marah, iri, baper, ya kan? Kenapa? Akhirnya orang jadi moody dan baper. Bahkan akibat persaingan konyol, hidup jadi mahal. Hidup jadi apa? Mahal. Saya mau tanya Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya sederhana dan murah tidak? Yes, simple thing, ya kan? Yang mahal itu apa? Gengsi yang mahal, saudaraku. Ya kan? Nanti lihat orang lain, dia beli mobil baru, dia beli rumah baru, Lalu kita tidak mau kalah, kita bersaing, kita paksakan diri kita untuk ikut dan mengalahkan. Sudah tahu, hidup jadi mahal.
Kenapa? Gara-gara kita sibuk bersaing. Nggak mau kalah sama orang lain. Akibat persaingan yang konyol juga, hidup jadi penuh kepalsuan. Iya kan? Waduh, penuh kepalsuan. Kayaknya, wow, orang kaya. Padahal utang semua. Iya kan? Wow, kayaknya rukun, mesra. Ya toh, pelukan, ciuman, keren. Padahal, saudaraku, kalau dilihat, saudaraku, behind the scene-nya, saudaraku, ribut, berantem, saudaraku. Cuman begitu di depan kamera, jeez, begitu selesai kamera, berantem. Orang banyak hidup dalam kepalsuan. Betul enggak? Halo? Lalu akibatnya orang jadi penuh permusuhan. Tadinya sih baik. Tapi begitu dianggap rival, saingan, wih langsung bermusuhan. Bahkan hidup jadi lelah. Hidup yang capek, kenapa? Kalau Anda lagi menang bersaing, Anda yes, 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 menang. Tapi begitu ada orang lain mengalahkan Anda, capek. Dengar baik-baik, hentikan semua persaingan. Jangan terjebak dalam persaingan seperti anak yang sulung ini. Dan Anda tahu, saat Anda bebas dari persaingan, hidupmu akan penuh kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata bersama saya, haleluya. Nah, saudara sekalian, siapa hari ini yang mau terus terjebak dalam persaingan? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau, Tuhan, aku mau menang dan aku mau bebas dari persaingan? Angkat tangan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Hati-hati loh, bersaing itu seringkali bukan cuma sama orang jauh. Seringkali malah sama pasangan sendiri bersaing, ya kan? Kenapa? Kamu ya, kalau untuk orang tuamu ya, kamu royal ya. Tapi untuk orang tuaku kamu pelit ya. Wah, bersaing dengan pasangannya sini. Di sini gak ada, ya toh? Nah, untuk kita bisa berhenti dari kompetisi, mari kita akan belajar dari nasihat sang bapak kepada anaknya yang sulung. Apa nasihat yang dia berikan? Hanya dua ayat. Tapi saat kita baca dan renungkan, dan Tuhan bukakan rahasianya, dan kita hidupi, maka hasilnya saudara tidak akan lagi terjebak dalam persaingan yang konyol. Saat lihat orang lain sukses, Anda bisa suka cita bersama dia. Katakan amin. Saat lihat orang nangis karena gagal, Anda ikut bersedih hati dengan orang tersebut. Kenapa? Mari kita lihat, belajar dari beberapa hal yang Bapak ini nasihatkan. Mari kita lihat yang pertama, Lukas pasal 15 ayat 31 kembali. Yuk kita baca sama-sama ini ayat dengan suara yang nyaring. 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Look, dear son. You have always stayed by me and everything I have is yours. Apapun yang aku punya, kamu punya. Apapun yang bapak punya, milikmu. Nah, lihat. Sang bapak ini sampai mengingatkan anaknya. Engkau ini selalu bersama-sama aku, anakku. Dan apapun yang aku punya, kamu juga punya. Apapun yang aku punya, kamu bisa nikmati. Nah, saudara sekalian. Anak sulung ini ternyata terjebak dengan persaingan karena dia tidak bisa mensyukuri banyak hal yang sudah dia nikmati. Banyak hal yang bapaknya sudah berikan. Tetapi justru ia sibuk melihat, sibuk mencari apa yang dia belum miliki, yaitu pesta besar. Nah, rahasia berhenti dari kompetisi yang pertama adalah belajarlah bersyukur. Learn to be grateful. Belajarlah bersyukur. Bersyukur itu sebuah seni yang harus kita belajar. Ada banyak orang-orang yang kenal saya sampai berkata, Pak Lukas itu kok kadang-kadang sering ngomong, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda, saya mau beritahu, dulu saya juga sulit untuk ngomong terima kasih Tuhan. Tapi saya latih, saya belajar, saya disiplin diri saya. Dalam perjalanan, di rumah, dimanapun juga, saya sering gumamkan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena bersyukur adalah sesuatu yang sederhana, tapi sulit
untuk dilakukan. Dan itu perlu untuk kita kerjakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat orang lain, wow, 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 lebih dari kita. Sementara padahal yang kita miliki, yang Tuhan sudah beri buat kita juga wow. Gini ya, banyak orang sibuk mengingini hidup orang lain. Padahal di waktu yang sama, banyak orang ingini hidup saudara. Saya ulang lagi ya. Banyak orang pingin, wah aku mau kayak dia, wah aku kayak mau dia. Padahal tanpa Anda sadar, banyak orang lain yang pingin kayak saudara. Cuman kita gak nyadari. Karena kita cuman lihat apa yang kita belum punya. Lihat apa yang orang lain lebih hebat. Nah hari ini saudaraku, belajarlah bersyukur. Pegang dada masing-masing. Agak elus-elus dadanya dengan dadanya orang lain ya. Dada sendiri. Omong kata mereka, belajar bersyukur. Lebih keras, belajar bersyukur. Wow, tepuk tangan yang meriah, doa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau belajar bersyukur? Katakan yes. Nah, cara belajar bersyukur adalah apa? Jangan panas terhadap apa yang orang lain lakukan. Ayo pegang dada lagi. Ngomong, adem, adem, adem. Dingin, 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 dingin. Ya kan? Kadang-kadang kita kepancing. Gampang panas. Nanti ada orang lain posting sesuatu, kata-kata apa, kita mulai baper. Wih, ini pasti ditujukan sama saya. Wih, ini. Nah, padahal belum tentu. Atau orang lain lakukan sesuatu, beli sesuatu yang wow, hebat, kita kemudian panas. Oh, kalau dia bisa, aku harus juga bisa, aku harus lebih hebat. Hidupmu akan tidak pernah bisa bersyukur. Dan engkau akan jadi alat mainan. Dan engkau akan terus dikerjai oleh orang-orang yang memang sengaja mau panas-panasi saudara. Hidup yang paling bahagia adalah tidak pernah panas dengan orang yang suka memanas-manasi. Makanan harus panas, hati tidak boleh panas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berhentilah menginginkan apa yang belum dimiliki. Ini loh. Kadang-kadang kita cuma sibuk belum miliki ini, belum punya ini, belum punya ini. Itu bapak sampai ngomong, nak, kamu pikir bahwa bapakmu ini pelit. Cuman satu ekor anak kambing aja bapak enggak kasih. Sementara adikmu dapat satu ekor lembu yang besar. Nak, kamu ingat bahwa ketika adikmu minta, yaitu kekayaan warisan. Bapakmu ini bukan cuma ngasih kepada adikmu warisan, tapi juga kepada kamu. Nanti Anda baca itu dalam Lukas 15 secara komplit perumpamaan Yesus. Bahkan Anda tahu menurut tradisi Yahudi, anak sulung gak akan dapat sama bagian dengan adiknya. Gak 50%-50% dibagi kekayaan bapaknya dengan dua anak. Enggak. Tapi menurut tradisi Yahudi, anak sulung dapat lebih banyak. 2/3. Dilihat. Saya mau tanya. Jadi anak sulung ini dapat banyak kekayaan gak dari bapaknya? Banyak gak? Banyak. Tapi lihat. Hanya karena belum dapat satu lembu, dia kesel marah. Karena cuman sibuk melihat apa yang dia belum punya. Nanti lihat istrinya orang lain lebih cantik. Kenapa istriku kayak bengkoang? Nah. Nanti lihat pria lain lebih setia dan lebih kaya. Kenapa suamiku kayak dakocan? Karena kita sibuk menginginkan apa yang kita belum miliki. Mulailah mensyukuri apa yang sudah Anda miliki. Ayo pandang diri saudara. Jangan pandang orang lain. Pandang diri sendiri katakan, terima kasih Tuhan. Gak ada yang ngomong, saudaraku. Ngomong, terima kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Hargai hal-hal yang kelihatannya sederhana. Yang Tuhan sudah beri. Biar anak kelihatannya sederhana. Tapi di anak minimal, dia seorang anak yang cinta Tuhan. Anak yang syukuri anak saudara. Jangan terus bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Karena Anda harus mengerti bahwa itulah syarat untuk kita bisa bersyukur. Ikan hiu di laut. Gak perlu sibuk bersaing dengan singa yang di hutan. Singa yang di hutan tidak perlu sibuk bersaing dengan raja wali yang terbang di angkasa. Kenapa? Karena ikan hiu hebat di air laut. Sementara di hutan dia gak akan pernah bisa bertahan hidup. Singa juga sama. Di udara, di atas dia gak bisa apa-apa. Makanya mulai hari ini stop membandingkan dirimu dengan orang lain.
belajar bersyukur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Loh Pak, kalau lihat orang sukses lebih berhasil dari kita, kita mau belajar, oh boleh. Belajar lebih baik, tapi bukan iri. Bukan jadikan dia saingan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, rahasia berhenti dari kompetisi. Lihat nasihat berikutnya dari sang ayah kepada anak sulungnya. Lihat Lukas 15 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena siapa, 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 siapa? Ulangi, karena siapa? Kurang keras. Karena siapa? Keras, adikmu. Ya, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Your brother, adikmu. Bapak ini mengingatkan lagi anak sulungnya. Wei, nah, itu yang bapak buatkan pesta, adikmu. Your brother, itu bukan kompetitormu, bukan sainganmu, itu bukan musuhmu. Saudara sekalian, bapak ini sampai perlu mengingatkan kembali kepada anaknya. Itu saudaramu. Dari kalimat ini kita belajar yang pertama, belajarlah bersyukur. Yang kedua, posisikan sainganmu sebagai saudaramu sendiri. Position your competitor as your own brother. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Tuhan mengingatkan kita, bro, sis, itu bukan sainganmu. Itu bukan musuhmu. Itu saudaramu. Jangan posisikan saudaramu sebagai kompetitor. Jangan posisikan orang lain sebagai saingan saudara. Kalau saudara posisikan semua orang sebagai saingan Anda, sebagai kompetitor Anda, lihat, Anda akan terjebak dalam persaingan yang sangat mengerikan. Cara terbaik menghentikan persaingan adalah dengan menjadikan saingan Anda sebagai anggota keluarga Anda sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Loh Pak, tapi kan ini kan adik kandung dan kakak kandung bisa saudara bersaing. Anda harus tahu, kalau kita jadikan orang sebagai saudara kita, artinya kita harus mengasihi dia, kita harus melindungi dia, kita harus menolong saat dia butuh pertolongan. Dan kita harus belajar yaitu bersuka cita saat dia sedang bersuka cita. Tapi siapapun yang lagi bersuka cita, kita akan jadi marah dan kesel gara-gara apa? Kalau kita jadi orang yang akhirnya selalu sibuk bersaing. Loh tapi pastor, bukankah bersaing itu bagus? Memang ada hal positifnya bersaing. Tapi saya jelaskan, jangan sibuk bersaing dengan orang lain. Bersainglah dengan persaingan yang sehat. Apa itu? Bersainglah dengan dirimu sendiri. Untuk kita mau jadi lebih baik dari hari kita kemarin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah kepada Amin, saudaraku. Coba lihat kanan kiri lagi, katakan, kamu bukan sainganku. Kamu saudaraku. Coba suami istri pandang-pandangan lagi juga. Kamu bukan sainganku. Kamu saudaraku. Nah kalau kita mulai posisikan saingan kita sebagai saudara kita, hidup kita akan luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Jika sainganmu itu seiman, maka terimalah dia sebagai saudaramu seiman. Kalau dia sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Yesus, terimalah dia sebagai saudara seiman. Makanya dari mimbar ini saya katakan, mulai sekarang Anda harus ngerti siapapun asal percaya Yesus. Ya, gereja manapun, pendeta kayak apapun, itu bukan rival kita. Itu adalah saudara kita seiman. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Katakan amin. Kalau saingan kita tidak seiman, terimalah dia sebagai saudara dalam kemanusiaan. Minimal dia brother kita, dia sister kita dalam kemanusiaan. Sama-sama manusia, sama-sama keturunan Adam dan Hawa.
Coba pandang kanan kiri lagi, katakan, "Hai bro, hai sis, kamu adalah saudaraku." Saudara, kalau Anda mulai menganggap semua orang sebagai saudaramu sendiri, engkau tidak akan sibuk bersaing, tapi engkau akan bisa mengasihi. Saudara mungkin berkata gini, "Pastor Lukas, di zaman kayak gini, gak relevan ngomong gini nih. Gak masuk akal, gak make sense. Mana ada?" Saudara tahu, Desember tahun 2019 kemarin, baru 2 bulan yang lalu, dalam sebuah pertandingan SEA Games yang ada di Filipina, saudara sekalian, di babak final, ketika pertandingan selancar air, sudah penentuan final siapa pemenang juara medali emasnya, maka ada seorang peselancar dari Filipina yang bernama Roger Kasugai. Ketika dia sudah memimpin, ternyata pesaing dekatnya dari Indonesia yang bernama Arif Nur Hidayat, mendadak ombak berubah haluan karena angin kencang, badai. Dan Anda tahu, mendadak Arif tenggelam karena ombak besar. Bahkan tali yang menyatukan antara kakinya dengan selancarnya putus. Dan itu sangat berbahaya karena Arif bisa tenggelam dan mati. Bisa menghantam karang atau dasar laut dan dia mati. Dan saingannya Roger, bisa saja dia bilang, "Yang penting saya menang." Karena dia sudah memimpin di depan. Tapi waktu lihat saingan ketatnya sedang tenggelam, dia memberi isyarat kepada wasit yang ada di tepi pantai. Dan dia berhenti bertanding. Dia selamatkan saingannya. Dan dia tolong. Sampai akhirnya Arif bisa satu papan selancar dengan Roger Kasugai. Tepuk tangan yang meriah buat Roger Kasugai dari Filipina. Memang akhirnya tidak berhasil mendapatkan medali emas, karena dia tetap terkalahkan dengan pesaing yang lain. Tapi akhirnya Roger Kasugai berhasil menyelamatkan hidup saingannya Arif. Bahkan dia menjadi pahlawan SEA Games 2019. Bahkan Presiden Jokowi memberikan penghargaan sebagai pahlawan kepada Roger. Bahkan Presiden Filipina sendiri, Durante, juga memberikan penghargaan. Dan Anda bisa lihat di YouTube bagaimana ada orang yang rela mengorbankan dirinya untuk saingannya. Karena tetap dia tidak anggap sebagai saingannya, tapi sebagai saudaranya yang perlu ditolong. Maaf ya, maaf ya. Ini jiwa keren. Pantas. Saya cuma berimajinasi. Seandainya kalau kebalik, Arif yang mimpin, Roger yang hampir tenggelam dan mau tenggelam. Maaf, banyak kita orang Indonesia perlu belajar untuk punya hati besar. Seringkali justru kita tidak berani mengakui kesalahan kita. Tidak berani mengakui kekalahan kita. Dan tidak berani mengakui kehebatan orang lain. Karena kita anggap itu pesaing kita. Kita anggap itu sebagai musuh kita. Hari ini jangan lagi terjebak seperti anak sulung. Anggaplah, posisikan saingan Anda sebagai saudara kita sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lihat bagaimana Jepang berbeda dengan bangsa-bangsa lain perlakuan mereka terhadap China. Ketika lewati musibah coronavirus. Jepang yang dulu selaku pernah punya hubungan tidak baik dengan China, justru akhirnya Jepang mengirimkan 1 juta masker secara gratis buat China. Bahkan warga Jepang yang sakit di China mau ditahan oleh pemerintah China, Jepang berkata, "Bro, kami bawa pulang sekalian. Kami tidak mau memberatkan China." Dan Anda tahu, gak heran karakter orang Jepang luar biasa. Karena mereka tidak anggap
sebagai saingan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia berhenti dari kompetisi. Lihat ayat 32 sekali lagi. Bapaknya ngomong gini. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Ulangi kalimat itu. 2, 3. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Bapaknya tidak pakai kata, saya patut bersuka cita dan bergembira. Enggak. Bapaknya tidak ngomong, kamu patut bersuka cita dan bergembira. Enggak. Tapi bapaknya pakai kata, we. Kita. Artinya apa? Bapak ini melibatkan anaknya untuk bisa sama dengan bapaknya. Untuk bisa, yaitu memiliki hati yang sama dengan bapaknya. Nak, bapakmu lagi senang. Ayo, kamu gak boleh marah. Kamu harus ikut senang dan ikut bahagia. Karena adikmu sudah bertobat. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia berhenti dari kompetisi. Samakan hatimu dengan hatinya Tuhan. Match your heart with God's heart. Saudara sekalian, sang bapak ini berkata, bapakmu lagi seneng nak, lagi sukacita, kenapa kamu malah marah? Maaf ya, tadi pujian kita nyanyikan senada dengan surga, itu artinya apa? Ibarat radio. Anda mau dengar K-Love, Radio Kristen di Philadelphia. Anda harus tune, Anda harus matchingkan siaran gelombang Anda jadi cocok. Supaya senada. Kalau pemain keyboard nyanyi lagu di nada C, Anda enggak boleh di nada F. Apalagi di nada yang lain. Tapi harus sama, senada. Nah, kita harus senada dengan Bapak di surga. Kalau Bapak kita penuh kasih, anak-anaknya harus pengasih dan pengampun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan namanya. Kita seringkali nyanyi senada dengan surga. Keren. Kalau di gereja, begitu di luar, senada dengan setan. Lu benci, gua lebih benci. Lu jahat, gua lebih jahat. Loh, mari kita samakan hati kita dengan hati Tuhan. Mari kita bersuka cita, kita patut, kata Bapak. Kamu sudah bertahun-tahun di rumah Bapak, kamu gak bisa nangkep hatinya Bapak. Kamu gak bisa matching dengan hati Bapak. Bapakmu lagi senang karena adikmu bertobat. Ayo sama-sama senang. Yang mau tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan Tuhan, amin. Nah, cara menyamakan hati kita dengan hatinya Tuhan itu gimana? Cintai orang lain sama seperti Tuhan mencintai mereka. Jujur ya. Kadang-kadang kita udah nek, sudah maaf mau muntah lihat kelakuan orang lain. Ya Pak ya? Tapi saya mau tanya, Tuhan lihat dia, Tuhan tetap sayang dia enggak? Enggak lah, Tuhan juga enek sama dia. Belum tentu. Bagaimana bisa tahu Pak? Ya udah cepat ke surga, pulang ke rumah Bapak. Tuhan sayang, cinta sama dia. Pikirkan orang lain sama seperti Tuhan memikirkan mereka. Coba lihat, Tuhan memberi hujan tidak hanya kepada orang yang baik, tapi juga pada orang yang jahat. Kalau Anda lihat orang jahat, Anda hajar, Anda mau habisi dia. Coba pikirkan cara Tuhan berpikir tentang orang itu gimana. Mikirin sebentar. Kalau nanti Anda habisin orang itu, dia makan apa? Nanti istri anaknya gimana bisa hidup? Nah mari kita kadang-kadang tanpa kita sadar, kita gak memikirkan orang lain sama seperti Tuhan memikirkan mereka. Dan perlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan mereka. Saudara tahu, ini sesuatu yang berat memang. Tapi apakah bisa bersama pertolongan Tuhan, Tuhan bisa tolong saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sering nyanyi, ubah hatiku seperti hatimu. Nah mari, saat orang lain baik dengan saudara, Anda baik sama dia, orang dunia bisa. Tapi saat orang jahat dengan saudara, tapi Anda tetap mengampuni walaupun dia tidak minta ampun, Anda tetap baik walaupun dia jahat, itulah yang namanya senada dan seirama dengan surga. Pada tahun 1981, tepatnya
tanggal 13 Mei, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang pria. Lihat bagaimana di lingkaran itu ada pistol yang ditembakkan. 4 peluru, dier, 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 persis di depan Vatikan Roma. 2 peluru kena perut Paus, 2 kena tangan Paus, sampai Paus kolaps. Dan dalam keadaan begitu, dia dilarikan ke rumah sakit. Ajudan pengawal dan pihak medis yang mendampingi di ambulan mendengar Paus berkata, "Ampunilah ya Tuhan penembakku. Ampuni penembakku." Memang akhirnya penembaknya tertangkap. Pria itu bernama Mahmud Ali Akca. Paus berhasil survive, sehat lagi. Dan akhirnya Paus 1 hari setelah Natal, dia kunjungi penembaknya di dalam penjara. Dia lepaskan pengampunan. Dia cerita tentang Yesus sang sumber kasih. Penembaknya Mahmud Ali Akca di dalam penjara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda tahu, seharusnya Ali Akca di penjara seumur hidup. Tetapi karena ada perubahan peraturan hukum di Roma, negara Italia, maka akhirnya Ali dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan, tetap hubungannya baik dengan Paus yang tadinya mau dia bunuh. Bahkan saat Paus sakit keras, Ali kirim surat pribadi kepada Paus, mendoakan kesembuhan Paus Yohanes Paulus II. Dan sampai matinya pun, Ali sekeluarga sangat mengasihi Paus. Saudara, maukah kita samakan hati kita dengan hatinya Tuhan? Matching dengan hatinya Yesus. Serupa, senada dengan hatinya Tuhan Yesus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Kesimpulannya, hentikan semua persaingan, sebab itu akan sangat melelahkan hidup Anda dan merugikan hidupmu sendiri. Lihat akibat persaingan konyol, hidup jadi mudi, baper, kehilangan sukacita, gak bisa nikmati hidup dengan bahagia, hidup jadi mahal, terjebak, hidup jadi penuh kepalsuan, hidup jadi penuh permusuhan, hidup jadi lelah dan capek. Hari ini, hindari dan buang semua persaingan. Dan rahasia berhenti dari kompetisi yang konyol yang pertama, belajarlah bersyukur. Disiplin latih. Jangan panas dengan apapun yang orang lain lakukan. Tapi mari kita belajar, kita bisa mensyukuri rahmat Tuhan yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak anugerah yang Tuhan sudah beri buat kita. Apa yang Tuhan punya, Bapak punya, kita juga punya. Kita nikmati. Yang kedua, posisikan sainganmu sebagai saudaramu sendiri. Tuhan ingatkan kita hari ini, itu bukan sainganmu, itu bukan musuhmu. Itu saudaramu sendiri. Samakan hatimu dengan hati Tuhan. Supaya benar-benar kita punya pikiran, perasaan, kasih, perlakuan. Sama seperti Tuhan memperlakukan orang tersebut. Yang mau benar-benar menang dari setiap persaingan, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.